saya akan mengelas silinder head motor ya. Ini silinder head motor. Di sini harus ditambah daging ya, karena ada kebocoran ya. Silinder head motor untuk motor Honda ya, tipe yang Grand. Apakah bisa dilas dengan mesin lastik aluminium atau las argon aluminium? Ini bahannya adalah aluminium ya, jadi kita harus menggunakan las argon ya, atau yang las argon yang aluminium ya. Kita akan coba untuk mengelasnya. Kita coba terlebih dahulu ya di bagian luar sini. Ini udah cukup lumayan bagus ya. Kita coba untuk mengelas secara langsung dengan menggunakan filler ya. Ini yang di sini ya, nanti bisa langsung di gerinda ya, bisa langsung di gerinda. Ini ampernya kita kurangin. Ini hasilnya ya. Thank you.
Oke, sangat bagus ya. Dengan mesin las argon. Las argon multipro argon aluminium TIG 220 AD GJBT. Saya akan mengelas silinder head motor ya. Ini silinder head motor. Di sini harus ditambah daging ya karena ada kebocoran ya. Silinder head motor untuk motor Honda ya. Tipe yang Grand. Apakah bisa dilas dengan mesin las TIG aluminium atau las argon aluminium. Ini bahannya adalah aluminium ya. Jadi kita harus menggunakan las argon ya. Atau yang las argon yang aluminium ya. Kita akan coba untuk mengelasnya. Kita coba terlebih dahulu ya di bagian luar sini. Ini udah cukup lumayan bagus ya. Kita coba untuk mengelas secara langsung dengan menggunakan filler ya. Ini ya di sini ya, nanti bisa langsung di gerinda ya, bisa langsung di gerinda. Ini ampernya kita kurangin.
Ini hasilnya ya. Oke, sangat bagus dengan mesin las argon. Las argon multipro argon aluminium TIG 220AD GJBT.